Selasa, tanggal 17 Mei tahun 2022, segera. Pemimpin apel memasuki lapangan upacara dan langsung mengambil alih barisan. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pimpinan apel. Kepada pembina apel. Hormat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pembacaan teks panjang prasetya Korpri diikuti oleh peserta apel.
Panca Prasetya Korpri. Panca Prasetya Korpri. Kami anggota Korp Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korp Pegawai Republik Indonesia. Adalah insan yang beriman. Adalah insan yang beriman. Dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Berjanji. Satu. Satu. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Korp Pegawai Republik Indonesia. Lima. Lima. Menegakkan kejujuran. Barisan diistirahatkan. Ya, saya hormati Bapak Polsek Badan Ramil atau yang mewakili Saudara Sekjam, rekan-rekan staf kantor camat, Kasih Kasubang, Timas, anak-anakku sekalian dari SMA, SD, pegawai dari Dinas Pendidikan Pertanian yang hadir pada hari ini yang berbahagia. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan karena kegiatan pada hari ini setelah kegiatan kita akan dilanjutkan oleh Ketua Kolej pada hari ini. Pertama, penjadwalan kegiatan rutin ini saya harapkan kepada Dinas Pendidikan bulan depan setiap tanggal 17 saya mohon nanti kita gilir ya. Ini setiap tanggal 10 kita adakan rapat. Ini mungkin mengawali kegiatan kita setiap bulan. Jadi setiap tanggal 17 saya berharap nanti Dinas Pendidikan bulan depan dapat melaksanakan dimanapun ya, kami serahkan ke Dinas Pendidikan apel gabungan ini supaya persaudaraan dan dimanapun kita tinggal ya. Masalah pekerjaan harus tuntas itu saja, mau tidurnya di Samarinda, harus diselesaikan tahun ini. Kita masih diberikan waktu 4 bulan. Setiap 6 bulan camat akan dikumpulkan dan disampaikan ke seluruh. Sekitar 60 sampai 70 miliar masuk ke daerah.
Mudah-mudahan tahun ini bisa cepat dibangun tempat kita, karena daerah kita memang pembangunan sangat kurang. Tapi tahun depan itu kita tingkatkan lagi menjadi angka hampir rata. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita pada pagi hari ini mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengawali doa, marilah kita bersama-sama membaca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Saat ini kami berkumpul menyatukan hati dan jiwa mengikuti apel gabungan korpri di Kecamatan Ponohan. Di hari yang cerah ini, mudah-mudahan perjuangan organisasi kami sebagai upaya kami untuk terus menumbuh suburkan sikap dan kepedulian dan pengabdian kami kepada Bumi Pertiwi tercinta ini. Surat banyak pengasih tak pilih kasih dan sayang mereka rasa dan bijaksana hantarkan di hadapan kami dan kepada seluruh penduduk serta masyarakat Kecamatan Ponohan petunjuk hidayah-Mu, maunah pertolongan-Mu, maghfirah ampunan-Mu, kesabaran dan keikhlasan serta rasa yang tinggi kami dapat memenangkan pekerjaan ke arah yang benar. Ya Allah, yang Maha mengabulkan doa, karuniakanlah kepada kami dan seluruh anggota korpri Kecamatan Ponohan keimanan dan ketakwaan yang sempurna sehingga menjadi pegawai yang memiliki profesionalitas, integritas dan solidaritas yang tinggi menuju bangsa yang bermartabat. Bimbinglah kami dan negara ini sesuai dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Apel gabungan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Makan. Makan. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat! Serah! 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 Pembina apel meninggalkan tempat apel. Barisan dibubarkan. Lagi, kabar, ayo.